Tiada aduan diterima daripada pengguna sepanjang skim kawalan harga yang akan berakhir 8 Februari ini, namun pemantauan akan diteruskan bagi memastikan peniaga mematuhinya. Menurut Exco Hal Ehwal Wanita, Keluarga dan Kebajikan Negeri Sembilan, Nicole Tan Lee Kun, setakat ini harga barangan terkawal dengan barangan keperluan mencukupi. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, MOA, melalui Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA terus memperkasa program jimat belanja Tahun Baharu Cina 2019 peringkat Negeri Sembilan. Program bagi memberi peluang kepada rakyat untuk mendapatkan barang keperluan harian dengan harga yang lebih rendah. Selain harga barangan segar seperti daging, ayam dan sayur-sayuran, pengunjung juga berpeluang mendapatkan bekalan lain yang turut dijual di pasar tani pada harga berpatutan dan menjimatkan. So dia ini akan menampunglah perbelanjaan nanti penjimatan ini sebanyak 5% sehingga 20% penjimatan yang akan dinikmati oleh semua pengunjung di sini. Beliau merasmikan Majlis Pelajaran Program Jualan Jimat Belanja Tahun Baru Cina 2019 peringkat Negeri Sembilan di Seremban. Program bagi memberi peluang kepada pengguna mendapatkan bekalan keperluan untuk persediaan Tahun Baru Cina. Jualan khas ini bermula sejak 31 Januari. Ia selaras hasrat kerajaan menangani kenaikan harga barangan di pasaran, terutamanya menjelang musim perayaan. Di Negeri Sembilan, sebanyak 24 pasar tani melibatkan 1,064 peserta mengambil bahagian. Manakala di seluruh negara, 746 pasar tani terlibat.